kuat diperuntukkan buat rumah kamu yang memiliki daya listrik yang rendah dan pastinya menghemat listrik. Ini dia nih, microwave Panasonic dengan daya listrik rendah di 450 watt. Di kapasitas 25 liter dan dibanderol dengan harga Rp1.650.000 sampai dengan Rp1.8 juta. Microwave ini memiliki desain modern dengan tombol sentuh yang memukau, desain handle pintu yang terbaru, serta pintu microwave yang dapat berkaca. Lengkapi dengan 9 auto menu pilihan yang memudahkan Anda untuk berkreasi membuat makanan sendiri. Terdapat fungsi memanaskan kembali dan fungsi defrost membuat makanan yang beku cepat hangat. Microwave mudah ya guys. Pertama-tama sesuaikan daya mikro, sesuaikan dengan kebutuhan memasak Anda. Ada daya mikro tinggi, tinggi sedang, sedang, defrost, dan rendah. Setelah menentukan daya microwave, atur waktu memasak misalkan 30 menit. Dan pilih tombol start, waktu akan menghitung mundur dari layar 30 menit. Microwave ini dilengkapi untuk pelindung pengaman anak, tinggal tekan tombol 3 kali, tombol yang lain tidak akan berfungsi. Dan cara untuk mematikan chat locknya tinggal tekan stop 3 kali. Oke guys, sampai di sini dulu ya review produknya. Jika kalian suka dan menganggap video ini bermanfaat,